Apakah hukum menurunkan bendera? Ini cari balah belaka ni. Jadi masalah bendera ni, dia ada hak, dia ada kemuliaan dia masing-masing. Apabila bendera itu tidak salah, seperti bendera yang menjadi lambang negara, nah, dan tidak ada berlaku peperangan dengan negara tersebut, dan negara tersebut tidak memusuhi umat Islam, maka bendera itu wajib dihormati. Walaupun bukan milik negeri orang Islam. Tapi kalau bendera hak milik musuh Islam, nah, maka tidak ada kehormatan sedikit pun padanya. Berbalik kepada bendera kita sendiri, umpamanya bendera Malaysia, nah, maka tetap wajib kita kena hormat kerana dia ada lambang negara. Yang jahat bukan bendera, orang lain. Nah, jadi apa kita pergi marah ke bendera tu? Nah, jadi masalahnya ulama Islam dia larang juga. Sebab bila kita buat turun bendera, buat turun bendera kita, dah ada balah. Mung buat turun bendera aku, aku buat turun bendera mu. Faham tak? Hanung pergi buat papan tanda, pergi gerak gaji duang, dia balas pula buat kerak hak kita. Lah-lah perang terus. Kisahnya buang bendera. Jadi biar cerdik sikit. Nah, masalah kalau bendera tu syiar yang haram, maka dapat pahala siapa yang buang. Tapi kalau pahala tu, kalau bendera tu benda menjadi lambang negara, walaupun ada pemimpin negara yang tidak mengikut syariat, tapi bukan buang bendera, buang pemimpin tu. Jangan buang bendera. Ha. Macam kita nak marah ketua imam semayang subuh 3 rakaat, kita pergi buang atap masjid. Tak boleh, ha. Jadi buang atap masjid ke buang tu imam? Buang tu imam. Betul tak? Ha. Jangan awak 3 tu imam subuh. Ha.